Indonesia terlihat semakin memantapkan posisinya sebagai pemain kunci dalam industri kendaraan listrik global. Ini dibuktikan guys, pabrik bahan anoda baterai litium terbesar di dunia kemarin telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di kawasan ekonomi khusus Kendal, Jawa Tengah. Sekaligus, ini menandai tonggak sejarah baru bagi bangsa dan negeri ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pabrik ini, ada baiknya nih jika kita memahami apa itu anoda baterai litium, supaya kalian tahu apa kegunaan dan fungsinya. Anoda, sederhananya adalah salah satu komponen utama dalam baterai. Ini berperan sebagai elektroda negatif pada baterai, baik dalam baterai litium ion maupun baterai LFP. Anoda biasanya terbuat dari grafit atau material berbasis silikon. Anoda inilah yang memungkinkan terjadinya aliran elektron saat baterai digunakan. Jadi bisa disimpulkan, semua jenis baterai itu membutuhkan anoda bro. Pabrik anoda baterai litium yang ada di Kendal ini dimiliki oleh PT Indonesia BTR New Energy Material, di mana ini adalah sebuah perusahaan asal Cina dan merupakan produsen material anoda terbesar di dunia. Pembangunan pabrik ini juga terbilang sangat cepat. Hanya sekitar 10 bulan yang lalu, Presiden Jokowi menandatangani perjanjian pembangunan pabrik ini di Beijing. Nah, sekarang kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Hebatnya lagi, investasi PT Indonesia BTR New Energy Material mampu menempatkan Indonesia menjadi salah satu produsen anoda terbesar di dunia. Nilai investasi tahap 1 mencapai 478 juta US dollar atau sekitar ya kurang lebih sekitar 7,7 triliun. Sedangkan pada tahap 2 nanti, BTR akan berinvestasi senilai 299 atau hampir 300 juta US dollar. Kapasitas pabrik saat ini sekitar 80 ribu ton. Angka itu cukup untuk memproduksi sekitar 1,5 juta unit mobil listrik. Dengan kapasitas yang terpasang saat ini saja, Indonesia sudah menjadi produsen anoda terbesar kedua di dunia, melampaui pabrik yang ada di Jepang yang hanya kapasitasnya 10 ribu ton, Korea Selatan yang hanya 40 ribu ton, dan posisi teratas yaitu Cina sebesar 100 ribu ton. Sedangkan di fase kedua nanti, ditargetkan selesai pada Maret 2025, dengan total kapasitas produksi hingga 160 ribu ton atau cukup untuk sekitar 3 juta unit mobil listrik bro. Jadi nih, tahun depan kita akan melampaui Tiongkok dan menjadi raja anoda baterai terbesar di dunia. Seperti mimpi saja ya, yang selama ini terlihat mustahil, namun yah kalian bisa lihat sendiri hasil perjuangan pemerintah kita dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini. Jadi ya, kalian jangan minder bro, kalian jangan pesimis, apapun yang dilakukan pemerintah jika itu positif ya mari kita dukung, kalau ya kurang ya kita komentari tapi dengan cara yang baik, seperti itu. Dengan kapasitas produksi anoda yang besar, nantinya Indonesia akan memiliki posisi yang strategis dalam menyediakan komponen kunci untuk baterai lithium ion yang dapat digunakan di berbagai aplikasi, mulai dari kendaraan listrik hingga penyimpanan energi terbarukan. Jadi bukan hanya untuk mobil listrik saja, tapi juga dapat digunakan di sektor lain, seperti penyimpanan energi yang dihasilkan dari matahari, angin, dan air. Nantinya, bahan baku pembuatan anoda baterai berasal dari impor dan produk lokal. Misalnya nih, seperti natural grafit, nantinya rencananya akan diimpor dari Afrika, sedangkan artificial grafit diambil dari kilang minyak yang ada di Pertamina. Nah, artificial grafit ini sebenarnya adalah limbah berharga dari hasil pengolahan minyak mentah, bro. Jadi kita untung dua kali tuh, nggak bingung buang limbah hasil minyak dari kilang minyak, tapi langsung bisa digunakan untuk anoda baterai. Sedangkan litium nantinya akan diimpor dari Australia. Pabrik ini juga diproyeksikan akan memberikan kontribusi devisa pada negara sekitar 1 miliar US dollar atau setara 16 triliun per tahun. Hal itu wajar karena pabrik ini nantinya akan mengisi kekosongan industri anoda baterai lithium ion di kawasan Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia saja. Dengan kata lain, Indonesia dapat menyuplai kebutuhan anoda baterai untuk industri EV di Asia Tenggara. Artinya, Indonesia akan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan industri EV di Asia Tenggara, sekaligus memastikan pasokan anoda yang stabil dan berkualitas tinggi bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini, bro. Selain itu, kemampuan Indonesia untuk menyuplai komponen kritis ini akan memperkuat posisi negara dalam rantai pasok regional dan global, menjadikannya pemain kunci dalam ekosistem kendaraan listrik di kawasan ini. Nah, inilah yang selama ini kita impikan. Jadi sekali lagi, dengan adanya pabrik ini,
lengkap sudah ekosistem hilirisasi kendaraan listrik di Indonesia alias terwujud, tinggal bagaimana menaikkan kapasitasnya saja saat ini. Sebagai contoh, dengan adanya pabrik yang memproduksi anoda, bila Indonesia ingin membuat sebuah baterai saat ini cuman kekurangan litium saja. Material litium sendiri nantinya bisa diimpor dari Australia. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan mobilnya? Apakah kita cuman produksi baterai doang? Tenang saja bro, sebenarnya admin sudah agak lama nih tidak update informasi terbaru tentang industri otomotif, khususnya perkembangan mobil listrik. Yang terakhir ya sekitar beberapa bulan yang lalu lah. Namun saat itu yang saya ketahui, ada sekitar 13 merek mobil yang sudah punya perakitan mobil listrik di Indonesia, termasuklah raksasa EV dunia saat ini, siapa lagi kalau bukan BYD. BYD sendiri saat ini telah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat. Jadi wajar saja nih, kalau kemarin Presiden saat ditanya bagaimana perkembangan Tesla, apakah masih ingin berinvestasi membuat pabrik di Indonesia? Beliau menjawab, Indonesia tidak bergantung pada hanya satu merek. Dan itu wajar, karena kita sudah banyak merek bro di Indonesia. Apalagi nih, baru-baru ini, ternyata korban prank Tesla bukan hanya Indonesia, tapi Malaysia dan Thailand pun juga kena prank bro. Nah, kalau masalah ini bisa dibahas di lain video. Lantas pertanyaannya, kenapa Indonesia sangat getol ingin membangun ekosistem industri baterai mobil listrik? Simpelnya nih, apa manfaat bagi masyarakat seperti kita semua? Nah, yang pertama, potensi sumber daya alam. Kita semua tahulah Indonesia gudangnya nikel dan di mana nikel bisa digunakan untuk baterai kendaraan mobil listrik. Selain nikel, Indonesia juga memiliki cadangan mineral lain yang dibutuhkan dalam memproduksi baterai seperti kobalt dan mangan. Sedangkan kebutuhan BBM Indonesia saat ini masih bergantung pada impor. Dan kalian tahu berapa nilai impornya? Ya, 319 triliun per tahun. Belum lagi yang disubsidikan. 2023 saja sebesar 95,6 triliun rupiah. Artinya apa? Duit ratusan triliun yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat, habis cuman untuk dibakar doang. Dengan dibangunnya ekosistem kendaraan mobil listrik, harapannya ke depan nanti, jenis kendaraan listrik ini ke depan dapat lebih murah dan bisa menghemat ratusan triliun yang tadi. Bayangin aja, anggaran IKN tahap 1 cuma 466 triliun. Tahap 1 artinya mulai dari 2019 hingga 2024. Artinya, jika kita bisa beralih dari kendaraan yang berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, kita bisa membuat IKN per 2 tahun sekali bro. Kalau dimanfaatkan untuk infrastruktur lain, misalnya untuk jalan tol, kita dapat membangun jalan tol sepanjang 1045 km per tahun. Panjang banget. Jakarta-Surabaya saja cuma 800 km. Kalau difokuskan pada pendidikan, angka itu dapat memberikan beasiswa pada hampir 50% dari angkatan sekolah dan kuliah di Indonesia, mulai dari SD hingga jenjang S1. Jadi di sini semoga kalian bisa paham alasan kenapa presiden kita selama ini bercita-cita membangun ekosistem mobil listrik. Karena arah kita selama ini salah, yang seharusnya memanfaatkan SDA yang kita miliki sendiri, malah memilih impor BBM yang tiap tahun angkanya semakin naik. Nah, semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah!